Kata rekorder. Tentunya terkait dengan kasus ini, Bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Nah, Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Nah, salah satunya sudah dikawal oleh Bapak Kajari, nanti Bapak Kajati yang akan menyampaikan kesepakatan yang kita laksanakan pada hari ini terkait dengan korban. Kalau terkait dengan ketemu korban, saya sudah kemarin sudah ketemu dengan korban juga ya yang ada di Bandung ya, kita sudah diskusi mendalam kepada korban. Tapi dalam kesempatan ini saya juga mohon kepada teman-teman, kepada teman-teman, tidak hanya kepada teman-teman media, demikian juga kepada masyarakat, ada kode-kode etik yang harus kita, teman-teman harus sikapi untuk tidak membuka identitas anak-anak. Kalau ini dibuka, dipublish, justru ini memberikan stigma kepada korban. Nah, kami melihat dan kami sudah melakukan diskusi yang intens juga dengan teman-teman di daerah yang selama ini sebenarnya korban sudah mulai pulih ya dari tekanan psikis yang mereka alami, mereka sudah mulai sekolah karena dengan viralnya ini ada beberapa mengalami stigma kembali, trauma kembali bagi anak-anak. Nah, kami mohon dukungan daripada teman-teman semuanya, teman-teman media untuk bisa mengawal dan memberikan yang terbaik kepada korban. Kalau berkaitan dengan penanganan kasus ini, justru Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi lintas. Syukurnya Bapak Kajati sudah bertindak cepat ya untuk kita bisa melakukan rakor ini. Dan terkait dengan kebutuhan daripada korban, itu kita harus mengawal secara tuntas, apalagi dalam hal pemenuhan hak dasar anak. Anak-anak ini kan kebanyakan masih, korban ini kan masih kebanyakan anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal pemenuhan hak dasar anak-anak ini. Yang pasti kami jelaskan kepada teman-teman semua, Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius dalam kasus ini untuk kita mengawal baik penegakan hukum kepada terdakwa untuk bisa penegakan hukum yang seberat-beratnya. Kemudian karena ini sudah kejahatan yang luar biasa, kemudian juga terkait dengan korban, kita harus memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada para korban.